Kita mau dengerin sambutan dulu ya, pernah dari ketua panitia kita. Adip, mana nih ketua panitia kita? Adip, sambutan dari Adip. Sambutan dari Adip, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta karyawan SMA Negeri 3 Pekalongan serta teman-teman kelas 12 maupun kelas 11 serta kelas 10 SMA Negeri 3 Pekalongan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita tetap bisa berkumpul di acara pergelaran kelas 12 pada siang hari ini. Selaku ketua panitia, saya tidak mau banyak berkata, cuma mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat sekolahan yang telah mengizinkan panitia buat menyelenggarakan event pergelaran kelas 12 buat penilaian ujian praktik yang biasanya diadakan di aula, sekarang bisa dikemas oleh panitia semeriah mungkin di lapangan basket. Panitia berterima kasih. Juga terima kasih buat teman-teman kelas 12 yang udah menyiapkan penampilannya, pergelarannya buat event kita. Buat adik-adik kelas juga terima kasih sudah mau mensupport acara kita. Akhirnya selamat menyaksikan pergelaran kelas 12 Semaga Music for Solidarity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita mau dengerin sambutan lagi nih, Prat ya. Sambutan dari Bapak Saiful. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat mengadakan pagelaran lagi sehingga menghasilkan panggung yang spektakuler, megah ya dibanding tahun-tahun kemarin. Pagelaran kali ini bukan sekedar hura-hura, namun juga ada sisi-sisi positifnya. Yang pertama jelas untuk penilaian, kedua untuk apresiasi kalian, kemudian untuk panitia juga untuk melatih kalian berorganisasi, artinya bahwa pendidikan kalian, kesuksesan kalian, keberhasilan kalian tidak hanya dari segi akademik ya, akademik, namun dari akademik artinya kecerdasan otak, kecerdasan emosional juga perlu. Nah, ini dilatih dengan bermusik untuk melatih rasa kepekaan, menghasilkan empati, kemudian ditunjang oleh yang ketiga, uteknya pintar, perasaannya bagus, berempati, bisa tolong-menolong, ditambah dengan spiritual, agama kalian bagus ya, ditunjukkan dengan akhlak kalian yang baik di SMA Negeri 3 ini. Nah, diharapkan kalian lulus dari sini tidak hanya pintar otaknya tok ya, artinya kita tidak hanya lulus 100% ya, tapi juga artinya kalian buktikan bahwa kalian juga bisa bermain musik dengan baik, berkreasi, ditambah dengan akhlak kalian yang baik. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sekolah yang sudah menjadikan tempat, kemudian terutama para panitia yang bekerja mencari sponsor hingga terbentuk panggung yang hebat, kemudian juga para sponsor dari Bapak Wali Kota Pekalongan Haji Basir Ahmad, kemudian Honda, kemudian dari Bapak Kusnanto, dari Bapak DPR Bowoleksono, kemudian dari donatur lainnya, dari orang tua yang tidak bisa saya sebutkan karena banyak sekali. Terima kasih semuanya, semoga pagelaran kali ini akan membawa kenangan, momen yang sangat berharga. Artinya kalian sebagai alumni SMA 3, saya harapkan sukses, tidak hanya sukses lahir namun batin,
Saya yakin kali ini Anda akan lulus 100% seperti tahun kemarin, ya. Oke. Anda bisa lihat sendiri di sana orang neko-neko terbaik sa Indonesia, ya. Yang penting sok pengalaman wis terbaik itu sudah hebat. Nah, ini saya tahu maksudnya dari SMA lainnya kan, ya. Nah. Tapi saya yakin SMA 3 lulus 100%. Ya, saya doakan. Saya tambah yel-yel yang terakhir, kalau saya ngomong SMA 3 dijawab dengan 100% jaya. Siap, ya? Oke. SMA Negeri 3. Oke, sekali dua kali lagi. SMA Negeri 3. Ya. SMA Negeri 3 Pekalongan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila salah dalam bertutur kata. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.